Jenazah Bribda Yoga Axel Zentro Ginudi, anggota Polsek Lani Jaya Jayapura yang ditembak kelompok separatis bersenjata Papua, tiba di rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat peti jenazah tiba di rumahnya. Jenazah Bribda Yoga Axel Zentro tiba di rumah duka di Jalan Imam Bonjol, Semarang, Jawa Tengah, Rabu malam. Bribda Yoga merupakan satu dari dua korban penembakan kelompok bersenjata Senin 28 Juli. Selain menewaskan Bribda Yoga, juga menewaskan Bribda Zulkifli dan melukai dua anggota polisi lainnya yang tertembak saat melakukan pembinaan keamanan di daerah Lani Jaya, Jayapura. Korban Bribda Yoga Axel Zentro akan dimakamkan di tempat pemakaman prajurit Bergota, Semarang, Jawa Tengah. Jadi mereka kelompok kriminal yang setiap hari kerjanya adalah memalak masyarakat. Mereka tidak bersekolah, tapi ingin hidup makmur, ya, dengan cara.